Bang Edo. Ya. Ada yang menarik ini. Manusia, kekuasaan manusia jatuh ke dalam tangan iblis. Orang-orang juga menyadari ini bahwa memang kita ini takut sama hantu ya. Mm-mm. Sama kuasa gelap sebenarnya. Kebalik menarik harusnya. Iya, memang terbalik harusnya kuasa gelap takut sama manusia. Iya. Betul enggak logikanya? Iya, betul. Awal mulanya fitrahnya seperti itu, kodratnya. Karena kekudusan itu pasti lebih tinggi daripada ketidakkudusan. Benar kan ya? Betul, Pak. Jadi saya dapat pencerahan nih pada saat dengar ini. Ternyata memang Yesus mengembalikan kita kepada fitrah kita bahwa kita ini berkuasa. Makanya kita orang-orang kudusnya itu berkuasa atas setan-setan. Itu memang benar fakta bahwa orang-orang Kristen itu tidak bisa disantet. Sejati seharusnya tidak bisa disantet. Seharusnya ya, Pak ya. Seharusnya. Tapi ya, memang saya ini ngelawan dukun udah, wah, di depan dukun saya tunjuk-tunjuk ke muka dia sampai ancam-ancam. Ya, coba bisa, saya aja coba santet bisa. Oh, dalam nama Tuhan Yesus ya, tapi bukan berarti saya ini hebat. Jadi karena Tuhan Yesuslah mengembalikan saya dan juga rekan-rekan Kristen lain itu ke dalam derajat yang semula, yaitu kekudusan. Kekudusan itu berada di atas ketidakkudusan. Jadi iblis itu tidak bisa berkuasa atas orang-orang Kristen. Tidak kalau, bisa dihipnotis, tidak bisa. Sorry ya, kan ilmu kayak gitu itu kan macam-macam juga ya. Itu di Islam kan juga ada orang-orang yang tidak mempan santet. Beneran. Orang-orangnya yang bisa gak mempan santet, bisa membalikkan santet juga bisa. Jadi itu menjadi polemik tersendiri yang saya pernah tanya. Itu berkat olah supranatural yang dia punya. So, semua orang itu punya supranatural, punya kekuatan yang tidak terlihat, yang dimana kalau dia mengolah atau memang dia itu punya, dia tidak bisa kena serangan apapun, tergantung besar kecilnya serangan. Jadi nah, kalau gini ya, maaf banget. Kalau hubungan antara ilmu santet dengan kepercayaan, ya rasanya kurang logis juga, Pak. Kurang logisnya di Islam, bahkan di Hindu, bahkan di Buddha. Orang-orang yang enggak mempan santet itu ada. Itu juga fakta, Pak. Fakta. Orang-orang Hindu di Bali yang enggak mempan santet itu ya juga ada. Orang-orang putih, aliran putih loh. Aliran putih mereka. Dan berbedanya apa dengan Kristen, Pak? Sama ya, tahu. Bang Upik, ini menurut ilmu saya kan pernah tanya-tanya. Ini kita kasih tahu, Pak, bedanya sama orang Kristen. Orang Kristen tidak bisa manggil jin, bisanya ngusir jin, ngusir setan, ngundang setan nggak bisa. Itu bedanya, Pak. Yang lain-lain bisa ngundang setan. Siapa yang mampu ngundang setan? Ya setan. Undangan-undangan kawin ditujukan kepada orang-orang. Nah, kalau orang Kristen begini, ngundang setan gak bisa, Pak. Kabur. Ya, bisanya itu orang kan Kristen menurut itu. Enggak, tunggu. Orang Kristen itu ya, bisanya ngusir, Pak. Ngundang gak ada yang berat datang, Pak. Iya. Gak berani itu datang. Itu bedanya. Ya. Iya. Gak berani, Pak. Gak punya kekuatan untuk menguasai setan, ya. Gini, Pak. Karena apa, gimana? Terang. Karena gini, Pak. Terang itu akan dibenci gelap. Bapak bawa lilin, gelap itu akan hilang. Tapi terang tidak akan bisa dilawan kegelapan. Karena kegelapan itu tidak akan bisa menggelapkan terang. Tetapi terang itu mampu menguasai kegelapan, kan, Pak?
Iya, nggak minggir hilang. Iya. Kalau ada terang gelap hilang. Terang gitu? Kan menguasai jadi, kepala. Kalau gelap, nah, itu bedanya. Gampangnya gitu. Oke. Okay. Jadi umat Kristen nggak bisa diganggu setan ya? Nggak bisa. Manggil setan juga nggak bisa. Usir setan iya. Betul. Tapi